Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat sekalian, caranya bikinnya seperti ini. Bismillah ya. Pertama-tama kita buka di Play Store. Nah, buka cari emoji. Itu emoji. Nah, setelah itu install download ya emoji, kemudian buka. Nah, kalau dibuka setelah diklik berapa kali dalamnya nanti itu diizinkan dan sebagainya, munculnya seperti ini aplikasi itu. Nantinya tinggal tinggal tambah saja. Oke. Langkah kedua, mencari foto dari video. Ya, misalnya kalau kita nggak punya foto ya, misalnya kita cari di video saja. Kenapa sulit? Kita copy dulu, pause. Kemudian copy screen. Setelah di copy screen kita potong sesuai dengan kebutuhan, potong sesuai kebutuhan, kemudian copy apa save, simpan, tekan kanan atas ya, pojok atas. Setelah diatur kemudian disimpan. Nah, sekarang kita tinggal melangkah ke aplikasi menghilangkan background. Oke. Nah, sekarang kita ke Google dulu. Buka aplikasi Google dan tulis remove BG. Nah, online ya, online saja supaya tidak dimasukkan lagi diinstal di HP. Oke, setelah muncul ini berarti kita tinggal memasukkan foto. Oke sob, langkah berikutnya memasukkan foto sob. Nah, setelah itu tiba giliran di upload foto yang kita ambil tadi, dia sudah masuk di folder, tinggal dijelajahi saja di folder mana dia masuk. Tentunya di folder screenshot ya. Kita cari folder screenshot. Oke. Klik itu. Nah, ini salah satu foto yang lain sih ya. Saya ambil foto yang sama yang saya ambil dari sananya. Nah, ini dia fotonya. Salah satu fotonya dari sekian banyak foto yang saya ambil dari video. Oke, tinggal diklik aja. Nah, screenshot contohnya misalnya ini. Nah, ini contoh screenshot. Nah, setelah itu dia langsung jadi. Setelah jadi kita tindis yang tulisannya download. Nah, buka download tadi sudah jadi. Sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, berarti kita buka lagi aplikasi berikut. Nah, aplikasi berikutnya itu adalah Wemoji. Ini Wemoji. Tinggal tekan tambah kreatif. Nanti dimasukkan kita ke area ini. Ada yang nanti di klik-klik, tinggal klik-klik saja. Setelah itu kita masuk di ruang ini. Setelah itu tekan normal stiker. Kalau dia gambar yang tidak bergerak. Kemudian tekan foto di bawah ini, foto ya. Di depan gunting. Gambar gunting ada foto. Tekan foto. Tekan foto, dia masukkan kita ke ruang download tadi. Nah, dan jadi deh. Ruang download. Nah, ruang download tadi. Tekan itu yang foto yang kita bakal ambil. Nah, ini kalau bisa dimasukkan dia di full kan saja dia. Ya, nah. Letakkan dia seperti ini. Nah, setelah ini sudah kita tempatkan seperti ini, kita ambil teks. Tekan teks ya. Nah, sudah masuk di teks. Tinggal menulis apa bagus tulisannya kan.
Wow keren misalnya. Wow keren. Wow. Wow. Ah, tinjus lagi, aduh. Tekan lagi tanda spasi ya ke bawah. Ya, wow keren. 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 Unik dan ajaib misalnya ya. Unik. Dan oh dan ya unik dan ajaib ajaib sob ah keren wow keren unik dan ajaib sob misalnya mau taruh tanda seru silakan. Biar lebih keren, mau taruh tanda di atas, di wow-nya ya, di atas wow misalnya. Tanda apa ya? Tanda inilah ya. Gitu. Orang senyum lah gitu. Oke, nah sekarang sudah masuk. Tinggal di padu padankan saja di mana bagus masuknya. Sini mundurkan sedikit, ambil hurufnya, besarkan sedikit. Terserah gimana bagusnya lah. Ya. Kemudian, nah, untuk apa? Tandanya ini kalau sulit ditekan, tekan gambar tiga buku di atas dekat sampingnya save ya, tulisan save itu yang ditekan. Maka kalau ditekan dia berubah-berubah nih. Oke, nah berubah-berubah dia. Oke, jadi tidak usah dikejar itunya kalau sudah mati. Setelah itu semuanya sudah oke. Di sini juga ada stiker. Stiker ini banyak macam. Macam seperti fotonya siapa? Nur tadi. Foto rekan tadi itu ada foto kacamatanya itu diambil di sini. Di gelas ya. Ada kacamata di situ. Kalau mau kacamata banyak kacamata nih, banyak sekali. Tinggal kita mau ambil saja. Topinya juga ada, mau kalau merubah topi juga ada topi. Oke, setelah itu kita tindih save ya, save. Kemudian yes. Setelah itu bikin nama channelnya apa, bikin nama tempatnya gambar foldernya, tekan saja tambah tambah tuh muncul itu kan. Nah kita tulis saja misalkan Jamil Channel, Jamil Channel. Nah, gitu. Channel Jamil Channel. Oke sip masuk udah. Setelah itu kemudian save. Nah sudah masuk di situ. Biarkan sejak biarkan sebentar, kemudian lewati, tertulis lewati video, lewati video. Nah kemudian tanda silangnya itu ditekan lagi tanda silangnya. Nah masuk sudah. Kemudian ADD tunggu dulu iklannya sejenak. Karena kita tidak berbayar, maka dia iklan. Nah, ketika ada tanda silang seperti ini di atas Google Ads, belakangnya gambar orang ini ada silang, tekan lagi silangnya. Sudah selesai itu baru open WhatsApp. Udah masuk. Begitu. Ini gambar di bawah. Kemudian gambar di atas mana?
Biasanya, kalau kesulitan seperti ini, ambil salah satu ikon yang ada. Contohnya seperti ini. Tekan dia baru apa? Kalau dia baru ya. Misalnya lebih banyak. Aduh, bukan ini. Maksudnya kalau dia ada yang baru seperti ini misalnya baru. Nah, ini. Nah, tambah favorit untuk pancing dia muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau sudah muncul seperti itu, maka dengan sendirinya dia muncul tadi itu ini. Ini sudah muncul. Wow, keren, unik dan ajaib. Wow. Nah, seperti itu contohnya. Oke, selamat berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.